Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya AF72 Bumi Ayu Channel. Baiklah guys, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengupdate harga kambing hari ini. Harga kambing terbaru 2022 dari pasar hewan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pasar Kambing Aji Barang, Banyumas. Baiklah guys, ini di depan saya ini ada bakalan kambing jantan. Ini ada 4 ekor bakalan jantan ya. Ini Jawa Randung ya, Pak? Jawa Randung. Jawa Randung ya. Pak, ini umur pinten sasian nih, Pak? Sekitar 6 pitu. 6 pitu ya, 6 menuju 7 ya. Niki sing ini nyuwun pinten, Pak, sing kali. Niki sini iki. 15-an. Nyuwun 15-an nggih. Ini minta 15-an ya. Ini sehat ya, guys. 15-an. Sing niki, Mbah, sing kali niki, Mbah. 16-5an. 16-5an ya. Mantap-mantap, guys. Sini. Sehat-sehat ini guys ya, mat. Oh, ini guys ya, matanya ini mantap, ini guys ya, kepalanya pun woi mantap, ini yang satu apa lagi guys ya, ini 16-an guys ya, ini kakinya pun mantap guys ya, ini tidak ada cacat ya guys ya, ini semua mata bening, sehat, tidak ada cacingan, tidak ada parasit guys ya. Sehat guys ya. Pak, enten nomor HP ini mana, Pak? Enten nomor HP ini mana, Pak? Enten, nggih. Siap, siap, guys, ya. Stek. Mantap. Oke, tempat seduh, guys. Oke. Oke, guys, ya. Ulang. Ini 2 ekor 16-an. Yang ini 15-an. Ini saya mau mintakan nomornya. Oke, Mbah, sebutakanlah nomornya, Mbah. 0852 4451 7060 ya. Atas nama Bapak siapa nih, Pak? Hah? Supar. Supar. Pak Supar. Pak Supar dari mana, Pak Supar? Aji Barang. Aji Barang Keracak ya. Ini Pak Supar, nomornya telah disebutkan, ini pemilik dari 4 ekor ini ya. Sukses selalu Pak Supar. Oke, kita geser ke yang lainnya ya. Ini ada 2 ekor lagi nih, si merah hitam ya. Merah sama hitam. Ini si merah minta berapa nih, Bang? Ini minta 18. Si merah minta 18. Si hitam? Si hitam 17.5. 17.5 ya. Nah, ini umur berapa bulan? 8 bulan. Kisar 8 bulan, jalan 9, Mas ya. Berarti ini untuk bulan haji masuk, masuk ya. Kalau menurut umur sudah masuk ya, Mas ya. Akan nanti, yeah, nanti ke bulan haji ya. Ini bakalan jantan Jawa Randung, Mas ya. Ini si hitamnya, Mas. Kaki mantap, guys ya. Ini kaki tidak ada cacat. Ini mantap. Ini apa? Mata pun sehat. Ini mata bening, guys ya. Mata bening, tidak ada masalah. Ini sehat semua, guys ya. Ini dua-duanya ya, sehat. Coba yang hitam, guys ya, mendekat, lebih dekat. Oke, ini tanda ya, guys ya. Ini kalau kambing dengan agresif, rintah, ini tanda kambing sehat ya. Beda kalau yang ada keluhan itu dia pendiam, apa namanya, Mas ya.
Iya. Oke Mas, bisa sebutkan nomor HP-nya Mas? Oh iya. Oke Mas, nomornya Mas? 0857-2638-9480. Oke, atas nama? Kan hubungi aja, Sario. Mas. Kan hubungi aja nomor itu, kalau mau foto. Ya. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Oke, sudah selalu silakan kalian hubungi nomor yang telah disebutkan. Mas ini spesial, kerupanya spesialis jantan Mas ya? Jantan betina? Jantan betina ya. Untuk baca hari ini jantan Mas ya. Oke Mas, selain ke pasar Aji Barang ini, pasar mana saja Mas? Cilongok ya. Bumayu ya. Juga Mas ya. Oke Mas, di antara pasar-pasar yang Mas ikuti, pasar mana yang dianggap paling apa transaksi menggairahkan Mas? Yang mana Mas? Ya sama sih. Sama ya Mas ya. Sama standar Mas ya. Oke, terima kasih banyak Mas. Sukses selalu, jos gandos Mas. Oke, kita geser ke yang lain. Ini ada si Abah, ini ada 3 ekor ya. 2 ekor si putih merah dan si hitam putih ya. Oke, ini yang putih-putih minta berapa nih, Pak? Ya, minta 37. 37 ya. 37 yang 2 ekor ini, guys. Yang putih. Oke, lihat matanya, guys. Bagaimana, guys? Oke, guys, ternyata mata bening ya. Mata bening sehat ya. Ini kambing sehat. Kakinya guys juga mantap-mantap ini guys ya. Ini bulu juga sampai ini insya Allah nanti kalau gede ini bisa dari ke bawah ini guys ya. Mantap bulunya ini. Ini umuran berapa bulan nih, Bah? 5, Bah ya. 5 jalan 7 jalan 6 Mas ya. Kalau si hitam ini berapa Mas si hitamnya? Nah, ini 17. 17 ya. Ini 17 yang si hitamnya ya. Berarti ini Mas kalau untuk kurban ini di tahun depan Mas ya, di tahun 2 untuk tahun 2023 Mas ya. Iya. Jangkauan kurban tahun 2023 ini guys ya. Bukan di tahun ini karena umur, kalau untuk di tahun ini umur belum masuk guys ya. Belum masuk. Mantap guys ya. Ini kakinya guys ya. Mantap-mantap. Tidak ada cacat, mantap dos gandos. Semua kepala sehat. Coba kita lihat dari depan guys ya. Mau wis foto ini udah ditukut tala. Oke, mantap. Sehat ya. Ini kambing sehat. 500 ribu nih, Pak. Pak, antar nomornya, Pak. Nomor HP-nya antar, Pak. Enggak. Nah, ya. Oke, geser ke saudaraku. Mas Rasul, ya. Sehat? Sehat, selalu. Yang, oke Mas, dipanasin dulu Mas, kelihatan sih Mas, biar kelihatan. Insya Allah. Oke, ini milik Mas Rasul ya. Dua sisa 2 ekor ini. Minta 28. Minta 28 ya. Nomor apa masih lengkap situ? Oke. Sama minta 28. Mas, ini umur berapa bulan ya, Mas? Ini 4 bulan. Umur 4 bulan ya. 4 bulan berarti ini bakalan untuk tahun 2023 ya. Ini 2023. Ini tunggu saja, ini rupanya ini ada kendala ini ya. habis sakit ya, itu telinga ini, tapi sudah proses kering ya. Ini sudah proses kering. Proses ini menuju sehat ya. Rupanya nih tadinya habis ada kendala. Oke, kita geser ini. Pintenan iki, Mbak. Pintenan iki. 26 2 ekor ya. 26 2 ekor. Ini yang satu rupanya ada kendala mencet, Mbak ya. Mungkin anu daun muda mungkin ini, Mbak ya. Ini ada kendala guys, ini perlu di
perhatikan nih guys ya. Oke, geser ke yang lain. Oke mas, ini si mantap-mantap ini, yang mantap dua ekor nih. Nyun pintar lagi pak, nyun pintar lagi mas. 27 ya, 27. Ini Jawa Randu guys ya. Ini kalau di Jawa Timur dibilang Jirabang ya. Ini Jawa Randu Tulen ya, ada garis hitam ya. Mantap ini. 27 tadi mas, 27 dua ekor. Masih nego mas ya, masih nego. Ini balik ya, mantap ini ekor. Baik itu guys ya, naik ya, mantap, sehat ya, mata pun bening guys ya, ini mata bening, ini ciri daripada kambing bakalan sehat ya. Ini kurus begini, ini bukannya karena kurus ya, ini mungkin karena siang, sudah siang, biasanya makan, ini kempong, bahasanya kempong guys ya, ini bukan kurus, mantap. Ini rupanya berjenggot nih guys ya, rupanya berjenggot guys. Oke mas, bisa sebutkan nomor HP-nya mas? Bisa sebutkan nomor HP-nya mas? Nggak ada ya, belum hafal mas ya. HP yang udah dibawa? Nggak ada ya. Oke, lain kali siapa tahu bawa, nanti bisa mintakan mas ya. Oh oke mas, ini umur berapa bulan mas? 3 bulan mas ya. Ini 3 bulan. Ini untuk jangkauan bulan haji tahun 2023 mas ya. 23. Oke, matur suwun mas. Sukses selalu, mudah-mudahan bisa laku terjual mas ya. Jantanan dulu. Bakalan guys ya, bakalan mantap, gas gandos. Yuk kita geser ke yang lain. Oke guys, ini rupanya ada Mas Rasul, ini lagi transaksi dengan Simbah ya. Rupanya lagi. Ini Mas Rasul minta 29. Ini Simba Nawa sementara 25 ya, 2.500. 275 ini indukannya saja guys ya, indukannya saja. Tapi nun sewu. Niki. Nah, ini anaknya guys ya. Ini anaknya ya. 2050 Mas. Cepet iki ya, bibit iki. Ada yang tutup lapangan yang lepas ini minta 2050 ya, ini milik Mas Rasul, ini 2050. Ini sehat ya, ini kambing sehat, ini etawa guys ya, indukan etawa. Rong bulan maning orang manak balik duitnya mari si Rasul. Ini in bunting ya, ini bunting, ini anaknya sudah gede guys ya, ini anaknya ditawarkan 2.500.000. Oke Mas Yanur, ini ada si hitam minta pak 19 ya, minta 19. Mata sehat ya, ini mata bening guys ya, tidak masalah, kaki sehat. Oke Mas Yanur, ini penawaran tertinggi berapa Mas? Tinggi 15. Nah, umur ini sudah berapa bulan kira-kira Mas? 20 tahun. Belum 8 bulan. 8 bulan. Berarti kalau menurut umur sampai bulan haji pas 4 bulan lagi pas Mas. Kalau ini lebih dari 1 tahun ya kalau kambing. Ini berarti kalau jangkauannya untuk jangkauan kalau menurut umur untuk bulan atau tahun 2023 ini guys ya. Ini rata-rata yang saya liput pada season ini bakalan untuk kurban tahun 2023 ini guys ya. Oke geser ke yang lain. Oke geser guys, ini rupa kalau yang ini kayaknya ini untuk sudah
bulan haji ya, haji tahun ini Idul Adha tahun 2022 ini masuk semua ya. Tapi murah. Murah nih bah. Ya murah. Niki nyun pinten mas? Ya 15.000. 2000-an. Minta 2000-an ya. Yang 15-an yang ini. Oh yang ini lima, yang mana 15-an? Ini 15, ini 16. Ini 15, yang ini 16-an ya. Kalau ini umur berarti kalau bulan haji ini masuk mas ya? Iya, masuk. Kalau umur ya. Insya Allah kalau mudah-mudahan sampai bulan haji ini tidak ada cacat, tidak ada sakit ya, sehat. Insya Allah masuk ya. Ini 2, 15, ini 2 ekor 16-an ya. Oke, geser. Ini kan nyuruh pinten mbak? Ya. Anu pitulas. Nyuwun pitulas eh. Nyuwun pitulas. Sehat. Gasal 11. Gasal 11, habis ya, Mbah? Nggih. Ya, minta 17, guys ya. Minta 17,5. Oke. Oke, guys, ini lagi makan daun ya. Ya, ya. Sehat. Ya. Ini nyuwun pinten, Mas? Isur ayu. Payu. Oh, pinten iki, Mas? Pajung pinten? 17. Ini laku 13 ya. Ini udah laku 13. Sehat nih ya. Ini sudah lepas dari sakit ya, Aisyah. Ini sudah sehat. Ini rupanya beberapa bulan lalu ini habis sakit kulit ya, ya. Ini sudah sehat ya. Sehat kembali ya. Lincah sekarang dia, makan pun oke. Mata sudah bening, bulu-bulu sudah mulai menutup ya, ini menuju sehat, bahkan dia saya katakan sudah sehat ya guys ya. 13 mas ya, sudah net ini. Oke, geser ke yang lain. Ini rupanya yang ada di salon ini, di servis ya, servis bulunya ya, ini rebonding ya. Ini minta berapa bosku? Ini 1000 lebih. 1000 lebih. Lebihnya berapa bosku? Lebihnya 700. Lebih 700 ya. 17 lah. Berarti 17 ya. 17. Kalau yang ini mas? Itu 2000 seket. 2050 kalau yang ini ya. Oke, gelambirnya mantap guys ini. Ya masih bagus itu. Masih bagus. Kakinya masuk itu. Sudah masuk mas? Kakinya. Oh, ini sudah masuk ternyata guys ya. Oke, ternyata memang betul guys, ini dari tanduk sudah masuk guys ya. Kalau yang sebelahnya mas ini berapa mas? Itu 19. 19 ya. Ini masih nego mas semuanya mas ya? Ya paling tipis lah. Oh nego tipis mas ya? Oh nego titik mas ya? Nego. Nego titik atau alias gotik ya? Nego titik. Oke, geser ya yang sananya. Itu mau 24. 24 ya. Iya. Gotik lah. Gotik juga mas ya. Nego titik. Sehat ke sini mata mau mantap guys, mata bening ya. Mata bening. Ini bulu halus, ini bulu minyak, ini kaki tegak ya, kaki tegak, keracak pun masih mantap guys ya. Ekor jentik mantap, sehat. Kalau yang putih ini mas? Yang putih mana? Yang ini? Itu 2000 lebih. 2000, 2000 lebih 100 ya, 21 ini guys, yang gede ini guys ya. Yang ini guys, ini 2100. Baiklah guys, saya akan mintakan nomor dari juragan kita. Bosku bisa minta nomor HP-nya bosku. Nomor HP-nya lagi di bawah. Lagi di bawah ya. Ini belum hafal mas nomornya ya. Lagi di bawah nomornya. Oke guys, ini mohon maaf, ini juragan nomor belum hafal ya. Jadi HP lagi di cas mungkin mas. Iya, tinggalan di rumah. Oh, tinggalan di rumah. Oke guys, mohon maaf ini nomor tidak bisa dikonfirmasi karena HP tertinggal di rumah ya. Ini lagi servis tanduknya guys ya, biar mantap, biar tidak mengganggu kulit ya. Oke.
Oke. Geser ke yang lainnya, guys. Matur suwun, Mas. Sukses selalu, Mas. Oke, saya akan akhiri dari si hitam ini ya. Dari si hitam. Si hitam manis ini, si hitam ganteng. Nyuwun pinten iki, Mbah? Nyuwun kali ewu nggih, minta 2 juta ini, guys ya. Ini umur berapa tahun ya? Bulan, Mas. Mbah. 7 bulan nggih. Ini umur 7 bulan. Ini bulu bening, guys ya. Ini apa, kambing sehat ya. Kaki mantap, guys ya. Kilap, guys ya, ini bulunya ini sehat, guys ya. Ini apa, mata bening ya, guys ya. Ini mata bening. Oke, guys, ini ada yang antik, guys ya. Ada yang antik, ini ada bulu, dia hitam, tapi ini ada sedikit bulu merah, guys ya. Ini antik, guys ya. Biasanya hitam itu adanya bulu putih ya. Tapi ini ada cross bulu merah ya. Ini bulu merah ya. Ini merah kembang duren ya. Ini merah kembang duren. Baru saya ini, guys ya, yang sedikit warna corak si hitam dengan corak merah ya. Biasanya putih ya. Ini pun hanya di bagian ini saja, guys ya. Rupanya yang lain nggak ada, Pak ya? Nggak ada ya. Mantap, guys ya. Sehat, guys ya. Ini ciri-ciri dari kambing sehat ini adalah dia lincah ya. Dipegang pun dia tidak mau diam. Ini tanda ciri kambing sehat, jos gandos ya. Matur suwun nggih, Bang. Mugi-mugi pajeng kantun setunggal niki, Mbah. Wow, mau kau pinter, Mbah. Setunggal niki, gemuk-gemuki, paceng bangke. Ini sementara niki penawaran tertinggi ini pinter, Mbah. Mau ditawis pinter, Mbah. Bolulas lima, gimah. Sementara ditawar penawaran tertinggi baru di angka 18.5 ya. Maaf guys, ini saya anggap Pak ini adalah kambing hitam dengan antik ya, dengan keantikannya, dengan keunikannya, yaitu ini guys ya. Saya ulang lagi nih guys ya. Biasanya kambing-kambing hitam itu pasti ya ada warna atau banyak atau sedikit warna putih. Tapi ini antik guys ya. Ini si hitam dengan sedikit warna merah ya. Ini kembang duren ya. Ini warna kembang duren ya. Mirip dengan kulit saya guys ya. Oke. Imat dusun nih Bang. Oke guys, mungkin ini saja yang saya bisa lapor untuk Anda di season kali ini. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Dan jangan lupa tonton video-video kami sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dadah.